Cuma tuan-tuan tahan je pinggang, tulang pinggang kita supaya sampai dalam bab ini. Nampak gaya siapa bangun awal ni tanda nak mati awal sebenarnya. Nak sebutnya kita bertahan dahulu supaya kita boleh dengar sampai ke fitnah kubur nanti insyaAllah. Saya nak sebut tentang fitnah kubur ni kalau Allah bagi peluang masa kita untuk kita cerita demikian. Bila sampai saat tersebut, bila malaikat mula berdiri depan muka, tiba-tiba dia sebut, ya Allah nak hidup balik. Kenapa nak hidup balik? Orang kita ni nak hidup balik, nak hidup kembali ni, kenapa nak hidup? Sedangkan orang mukmin bila masuk dalam kubur, dalam hadis yang lain Rasulullah sebut, setiap mukmin bila dia masuk dalam kubur, malaikat mula tanya, ma rabbuka wa ma nabiyuka wa ma dinuka wa ma kiblatuka wa ma ikhwanuka. Dia jawab terus. Bila dia jawab terus, kubur dia menjadi lapang, kubur ni menjadi besar. Kemudian malaikat tarik jenazah kita ni. Dalam satu riwayat kata malaikat dudukkan terlebih dahulu, satu riwayat kata lepas pada tanya, waktu mana tanya dalam keadaan terbaring tu, malaikat mula heret sandar di dinding kubur. Bila sandar tu, kain kapan kita ni melurut turun. Bila melurut turun tu, kita perasan Allah mati dah aku, ya Allah. Bila mati dah, malaikat tanya, hey hamba Allah, nak hidup balik tak? Nak hidup balik tak kamu? Semua orang mukmin jawab, tak nak. Tak ada seorang pun orang mukmin jawab nak hidup. Tak ada seorang pun orang mukmin, orang Islam ni, bila dia masuk dalam kubur, bila malaikat tanya nak hidup, mereka jawab nak hidup tak ada, kecuali orang mati syahid. Orang mati syahid memang nak hidup balik. Kenapa nak hidup balik? Dia tak rasa sakit sakaratul maut. Manakala orang mukmin, kebanyakan orang mukmin, bukan kebanyakan, semua orang mukmin jawab apa dia? Bila mereka tanya nak hidup balik atas dunia, tak nak. Tak nak. Kenapa tak nak? Sakit mati ni terbawa-bawa sampai ke dalam kubur. Bila terbawa-bawa sampai dalam kubur, kami tak nak lah. Tak nak dah hidup, cukuplah. Bila kami ditunjuk tempat dalam syurga Allah, lalu kami inginkan hidup dalam di alam barzah ini jauh lebih nikmat daripada hidup di atas dunia. Tapi kenapa yang disebut dengan apa dia? Kenapa yang satu kelompok manusia ini, bukan satu kelompok, kelompok yang besar ini, yang dia pernah mengaku dia seorang Islam, tiba-tiba disebut, wahai malaikat, tolong hidup balik malaikat. Malaikat tak tawar pun pada dia, tiba-tiba dia minta balik. Kenapa dia nak hidup balik? La'alli a'malu salihan fi ma tarak. Kalau saya boleh hidup balik, saya nak buat balik amalan soleh yang saya tertinggal waktu mana saya hidup dahulu. Malaikat jawab terus, kalla, jangan harap kamu boleh hidup balik. Innaha kalimatun huwa qailuha. Mulut je sebut kamu nak hidup, nak hidup. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Sedangkan di belakang kamu akan mula melalui saat barzakh sampai kamu dibangkitkan balik di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti.